Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali lagi melaksanakan puasa Ramadan, yang mana di bulan ini penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Dari ayat ini sudah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ada salah satu hal yang harus betul-betul kita pahami, betul-betul kita kuasai, yaitu niat. Niat itu adalah perbuatan hati, dan bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita kuatkan lagi dengan ucapan. Niat itu sendiri mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Sebagai contoh, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain adalah pada saat kita melaksanakan sholat subuh, yang mana sebelum kita sholat subuh kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita lanjutkan, kita sholat subuh 2 rakaat. Ini sholat yang sama-sama 2 rakaatnya, akan tetapi di situ memberikan pahala yang berbeda. Karena apa? Karena niat kita yang berbeda. Niat yang pertama adalah niat untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Yang kedua adalah niat sholat subuh, sholat wajib kita. Sehingga di sini niat bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kegiatan kita selain ibadah. Sebagaimana contoh, apabila kita melaksanakan mandi junub, yang mana di situ kita mengguyur air mulai dari ujung rambut kita sampai dengan kaki kita, itu bisa membedakan. Apabila kita niat di situ untuk mandi junub, maka fungsi dari mandi itu adalah untuk mensucikan kita kembali. Akan tetapi kalau kita terbiasa untuk mandi dengan keramas dan lain sebagainya yang sama-sama mengguyur air dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka itu yang membedakan adalah niat kita. Maka daripada itu, marilah kita menanamkan niat yang luar biasa kepada diri kita setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita sesuai dengan niat yang ada dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.